Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kembali lagi bersama kita di sini dalam program pembelajaran dari rumah. Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan baik. Terlebih dahulu, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Tentunya, silakan kalian perhatikan tata cara bersuci berikut ini, yakni mandi dan istinja. Adapun yang pertama kita pelajari adalah masalah mandi. Anak-anak semuanya, sebelum mandi, persiapkan dahulu air bersih, sabun, sampo, dan handuk. Pastikan airnya cukup untuk mandi, agar mandimu sempurna. Saat mandi, basahi tubuhmu dengan air yang merata. Lalu, pakailah sabun dan sampo. Gosok-gosoklah badan dan rambutmu agar semuanya kotorannya lepas. Setelah itu, bilaslah dengan air yang banyak. Pastikan sabun dan sampo tidak membekas. Sambil membilas, gosok-gosoklah badanmu sampai tidak ada kotoran yang tersisa. Jika perlu, bilaslah sekali lagi agar badanmu benar-benar bersih. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang tata cara mandi. Berikutnya, marilah kita perhatikan tata cara untuk beristinja. Anak-anak semuanya, istinja adalah bersuci setelah buang air. Buang air kecil atau buang air besar. Setelah buang air, basuhlah kubul dan duburmu dengan air yang bersih. Ulangilah sampai 3 kali agar kubul dan duburmu benar-benar bersih. Cucilah tanganmu dengan sabun agar bau kotorannya hilang, agar kumannya juga mati, dan tanganmu kembali mewangi. Adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas pembelajaran dari materi hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu.
anak-anak semuanya. Demikian tadi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.